Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, kembali lagi bersama Miss Belajar. Bersama Miss Novi, belajar lebih mudah dan menyenangkan. Hai, I'm Minions. Yuk kita belajar perkalian dengan menggunakan Twinkle. Oke, di sini kita belajar tentang perkalian. Times table, table. Yuk kita play ya. Oke, sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, subscribe dulu ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Oke, kita mulai dengan perkalian 2, 2 times table. Ya, kita coba press the answer. Nah, press the answer di sini kita diminta untuk memilih jawaban yang tepat, ya. Permainannya seperti itu. Oke, kita coba play. Nah, di sini kita lihat pertanyaannya, pertanyaan perkalian 2x11. Kita cari jawaban mana yang paling tepat. Nah, jika jawaban kita salah, maka soal tidak akan berganti. Nah, jika kita menjawabnya dengan benar 22, maka soal akan berganti. Nah, seperti itu ya cara bermainnya. Oke, kita lanjut. 2x6 sama dengan 12. 2x8, 16. 2x3, 6. 2x4, 8. Lagi. Oke, 2x2, 4. 2x1, 2. 2x5, 10. 2x2, 4. Dan jangan lupa di sini ada waktunya ya. Wow, Miss Novi kurang 2.1. Ya. Yeah. Well done, Miss Novi. Oke, game over ya. Nah, kalau waktunya sudah habis, kalian belum selesai, langsung ada tampilan seperti ini ya. Total skor Miss Novi ada 11. You got 11 out of 13 correct. Nah, Miss Novi menjawab 11 pertanyaan yang benar dari 13 soal. Oke, kita lanjut play again. Miss Novi move ke perkalian 5 ya. Oke, perkalian 5. Nah, yang tadi kita press the answer, kita sekarang coba press the questions. Ini kebalikannya. Jadi di sini ada jawabannya, kita diminta untuk memilih soal yang tepat atau perkalian yang tepat. Oke, kita coba play. 10. 10 itu perkalian berapa ya? Oke, 10 itu 5 dan 2. Ya, betul. 3x5. 5x7. Nah, Miss ulangi sekali lagi di sini perkaliannya. Kalian biasanya hafalin perkalian dengan apa? Nah, kalian bisa mencoba metode ini ya. Jadi supaya lebih fasih untuk perkalian, supaya lebih cepat perkaliannya. Karena di sini ada waktunya. Ya, kita harus melihat waktunya sambil melihat soalnya. 45 perkalian 5x9, 35 perkalian 5x7, 0. Oke, 55 berarti 5x11. Ya, 5x10. 5 sama dengan 5x1. 50, 5x10. 15, 5x. Ya, well done. Total skor Miss Novi ada 16. Wow, you got 13 out of 13 correct. Miss Novi jawab pertanyaan 13 dari 13 soal yang benar. Oke, play again. Miss Novi pengen nyoba perkalian 9. Ah, yang paling susah ya. Press the missing number. Kita coba yang ini. Nah, di sini kalau yang tadi menjawab soal, yang kedua mencari soalnya, kalau ini adalah mencari soal yang kosong atau yang kurang lengkap. Oke, coba kita play. 9 kali berapa yang hasilnya 10? 90. Ya, 90. 9 kali berapa ya yang hasilnya 81? Oke. 9 kali, salah ya berarti jawaban Miss Novi.
Ya, 9 kali 9. 9 kali berapa yang hasil 63? Kali 7. Ya, 9 kali berapa ya? 9 kali 9. Betul, 9 kali 8. 9 kali 9. 9 kali 1. 99, berarti 11. 9 kali 1. Oke, 9 kali 10. 54. 9 kali 6. 45. 9 kali 5. Pastinya ya, kalau belakangnya 5 pasti perkalian 5. 9 kali berapa yang 9? 1 dong. 36. 9 kali 4. Ya, oke. 13 lagi. You got 13 out of 15 correct. Miss Novi menjawab 13 yang benar dari 15 soal. Oke. Sekian video dari Miss Novi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa belajar.